Baik, di talian ketika ini ialah seorang penganalisis ekonomi, Dr. Baayah Baba dari Universiti Teknologi Mara UiTM. Doktor? Ya, ya. Baik, Doktor, selaras tema RMK 11 iaitu pertumbuhan berpaksikan rakyat. Jelas pembentangan Perdana Menteri pagi tadi banyak tertumpu kepada mensejahterakan rakyat. Reaksi Doktor bagaimana? Ya, memang saya lihat pembentangan RMK 11 oleh Perdana Menteri pagi tadi memang banyak menjurus ke arah mensejahterakan rakyat. Dan banyak program menjurus ke arah itu sudah dijalankan dan perlu diteruskan oleh kerajaan. Program-program seperti BR1M, program rumah mampu milik, rumah mesra rakyat, program perumahan rakyat, Prima dan PPA1M memang banyak membantu rakyat dalam menangani cabaran hidup di zaman ini. Bukan itu saja, kerajaan juga telah berjanji untuk memberi bantuan ya bagi memperbaiki atau membaik pulih rumah yang sedia ada, di mana sebanyak RM5,000 hingga ke RM10,000 akan disalurkan kepada mereka yang layak. Ya, Doktor, antara yang kerap kali disebut sepanjang pembentangan pagi tadi, antara enam teras, produktiviti dan inovasi dijadikan tunggak utama untuk menjana kekayaan. Bagaimana, Doktor, faktor produktiviti dan inovasi ini, bagaimana Doktor lihat dapat menjana ekonomi? Ya, untuk mencapai taraf negara maju ya, yang berpendapatan tinggi, tentunya negara memerlukan modal insan yang produktif, kreatif dan berinovasi. Kita kena menghala kepada pengeluaran produk-produk yang berteknologi tinggi untuk ekspor dan bukan hanya bergantung kepada komoditi seperti getah dan kelapa sawit. Juga untuk meningkatkan kebolehan ekonomi kita, kita perlu menarik pelabur-pelabur asing untuk datang ke Malaysia. Dan pelabur-pelabur asing ini memerlukan tenaga kerja yang mahir dan produktif. Maka memang produktiviti itu sangat penting menjadi teras kepada RMK 11. Dan apa pula cabaran dan iltizam kita, Doktor, sepanjang merealisasikan rancangan 5 tahun ini? Untuk merealisasikan rancangan Malaysia ke 11 ini, cabaran utama kita tentunya dalam 5 tahun ini adalah pembangunan ekonomi. Kita kena terus fokus kepada meningkatkan mutu produk yang kita ekspor. Tetapi ini juga bergantung kepada persekitaran ekonomi global. Antara cabaran masa kini adalah harga minyak ya dan komoditi yang rendah. Selain daripada itu, risiko kelembapan ekonomi negara rakan dagang utama kita juga bakal mengganggu pertumbuhan ekonomi kita. Tentunya bukan senang untuk kita menjadi negara maju ya dalam masa 5 tahun ini dalam 3 dimensi, iaitu dari segi ekonomi, rakyat dan alam sekitar. Maka saya sarankan semua rakyat harus ada keinginan untuk menjadi rakyat negara maju dan bukan hanya mengharap usaha dari kerajaan semata-mata. Baik.